Yang berbahagia sebab mengadakan pendidikan seterusnya
datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, kami kalian berniat untuk saling mengingatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara yang seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pengurapan ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban itu sebagai kalian. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Yohanes 1, Prokarintia, dan Anastasia Demetria. Sungguhlah kalian dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian saling mengasihi, saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja? Ya, kami bersedia. Jadi dalam meresmikan perkawinan kalian, saya persilakan kebaikan Tuhan meletakkan tangan kanan di atas injil suci dan mengucapkan janji setia satu sama lain di hadapan Tuhan, imam, para saksi, keluarga, dan umat yang hadir di sini. Di hadapan Allah, imam, dan para saksi, serta semua yang hadir di sini, saya dengan Astro Kamidia menyatakan dengan terus ikhlas memilih engkau, Anastasia Devia, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untuk dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Saya berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan Allah, imam, dan para saksi, serta semua yang hadir di sini, saya Anastasia Demian menyatakan dengan tulus ikhlas memilih engkau yang pastoral dia menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam tuntun dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Saya berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Amin. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi dan umat pelayan yang hadir di sini, saya menyatakan bahwa perkawinan yang diresmikan ini adalah perkawinan Katolik biasa. Semoga bagi Anda berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Saudara-saudara kekasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini yang telah menikah dalam Kristus dan sudah menikahnya dengan janji suci serta diperkasakan di sisi Allah. Ialah dengan kuat kuasa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, setelah termasuk awal mula alam semesta, dan menciptakan manusia untuk citra Engkau telah menetapkan laki-laki seorang perempuan sebagai
segenap yang tak terpisahkan. Berikan bukanlah jumlah melainkan satu hati, dan kau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Bapa Kudus, katakan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga janji perkawinan Engkau mengelamatkan sakramen hubungan Kristus dengan Gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga yang berkenaan dan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hubungan air mata. Pandanglah dengan bela alam ini yang semua menjadi persekutuan berkalian, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam menahan perkawinan. Karena kasih yang dituangkan dalam hati mereka. Berilah hati yang lalu, Anastasia Dina, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati Tuhan Yesusku, Roka Mutia, suaminya terpamah padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang sederajat. Semoga dia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai Gerejanya. Maka kami mohon kepada ya Tuhan, semoga hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus hari di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan dan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kewajiban dan boleh melihat cucu cucu mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan tenang para tanah Kristus Tuhan. Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, dan saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dan Kristus Tuhan kami. Yohanes Pasku, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anastasia Dina, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Tidak dengan apa-apa yang diperlukan. Anastasia Dina, kenakanlah cincin ini pada jari sulamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Suci. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan cinta dan semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang Yohanes Pastor dan Anastasia Dedia, perayaan pernikahannya telah kita laksanakan dan saya persilahkan kepada berdua menghadap kedua orang tua.
times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times